Okay, kita kembali dengan coaching untuk deck budget poison ni. Oh, kita lawan kawan lama kita, penyeksa tanah antena. Dua ni agak susah sikit eh, sebab dia boleh steal kita kan. So okay, kita jangan bagi dia steal awal. So kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat dua. Okay, kita perlu tak terbang sebenarnya juga. Abang tengok, perlu tak terbang. Okeylah, kita simpan ni untuk terbang lah dan chain. So kita tak perlu kalau abang kita banyak kad kan. Okay. Okay, jom. Alright, so dia ada 5 energy. Dia skip turn. Captain ada 5 energy sekarang. Sebesar kemungkinan dia akan gunakan dia punya apa tu, bunny untuk fear kita. So kalau dia fear kita, itu bila tak satu lah tak apa. Dia boleh curi 2. Oh, dia boleh curi 2. Dia boleh curi 2. So kita tak nak bagi dia curi. Kita tak nak, kita paksa juga bagi curi sebab kita tak ada energy dah. Dah tak apalah, kalau ada curi pun curi satu je. Alright, nampaknya tak berlaku kecurian. Oh, dia curi dari tempat lain rupanya. So dia ada 6 energy sekarang. Ini agak bahaya. Ini dia ada 6 energy. Dia ada 6 energy. Kita boleh letak satu. Dia akan steal kita. Daripada kita nak bagi dia steal ke tak, tak apalah, bagi dia steal satu tak apa. Dia akan steal kita, nampak. Tapi dia akan makan banyak poison round ni. Dia fear kita tak apa. Abang tak pentingkan fear tu. So dia ada 5 energy sekarang. Dia ada 5 energy. Okay, kita boleh selamatkan plan kita, tengok eh. Kita boleh buat macam ni untuk selamatkan plan kita. Nampak tak? Kita akan, so plan kita boleh survive lagi satu round. So ni cara kita selamatkan plan kita. Tengok eh. Okay, jom. Dia akan serang. Tapi kita akan poison dia dulu. So dia tolak 3 energy 2. Okay, dan dia serang. Okay, kita kena. So dia ada 3 energy. So kita dah kena apa ni, fear. So kita jangan keluar kad pula. Nampak tak, plan kita masih survive satu round lagi kan. So sekarang ni belakang sudah kena poison. Kita boleh kacau depan dia pula. Dan kita boleh kacau depan dia. Kita nak serang tak? Kalau kita serang dia akan hit. Boleh, boleh. Kita boleh naikkan serang. Sebab dia kena dalam keadaan stun kan. Okay, jom. Alamak, kita kena stun rupanya. Dia pakai snail. Dia dapat curi, dia tak dapat curi kita. Yang kedua dia dapat curi nampaknya. Okay, tak apa, double hit. Alright, so kita tinggal ni 2. Kita nak serang yang depan ni. Situasinya sekarang ialah biasanya dia perlukan 2 XC dah untuk chain. Tapi tak apa, kita cuba untuk selamatkan yang depan ni dulu. Okay, thank you. Okay, so kita boleh bunuh yang pertama. Kita boleh poisonkan dia. Sebab abang tak nak dia ada 2 ekor. Lepas tu kita terbang belakang untuk serang yang belakang tu. Okay, jom. Kita nak attack belakang. Kasih belakang mati supaya bagi dia satu je. Kalau dia satu ekor, antena deck ni tak dapat fungsi. Sebab dia tak dapat chain kan. So kita 1-on-1, kita advantage. Okay. So contoh macam situasi ni kan. So situasi sini ni, dia akan dia akan keluarkan snail. So kita kena macam ni. Kita nak masuk dia benda tu. Alright, kita nak masuk. Okay, nampak tak?
Kita chomp dulu, baru kita damage, baru kita kena stun. Tak apa. Nampak? Kalau kita chomp last tadi, mungkin kita kena dah. Kita kena stun. Alright, sama juga situasi ni. Kita boleh buat macam ni. Tak nak damage lebih, kita boleh buat macam ni. Okay? Okay, the game is over. Thank you very much.